Aduh, rindu banget, ya ampun. Gimana, poor people? Saya berusaha untuk mengerti perasaan kalian yang nggak berdaya. Di tengah-tengah situasi hati yang agak menderu gitu ya. It's okay, nggak apa-apa, poor people. Hari ini, apalagi kalau kamu lagi galau soal kerjaan mungkin. Kadang-kadang yang bikin galau itu nggak cuma cinta, yeah. Tapi mungkin kerjaan. Yeah. Nah makanya malam hari ini ada Mr. Bayu, ada Mas Bayu, ya si Irwan, co-founder di topkarir.com, akan cerita sedikit sebenarnya Top Karir itu apa sih fungsinya, apa yang udah dilakuin ya. Bisa cerita dikit gak, Bang? Oke, thank you Mas Ricci. Jadi yang pertama, Top Karir itu apa? Kita adalah platform ya, jadi sebuah platform untuk pengembangan karir anak muda Indonesia. Jadi spesifik segmennya youth, anak muda Indonesia, ya kan? Mm-hmm. Terus apa namanya? Apa yang kita lakukan banyak sebenarnya, tapi yang membedakan kita dengan other player di industri ini adalah kita punya 5 pilar. Oke. Okay. Jadi ada 5 pilar, ada 5 vertikal di dalam bisnis kita. Yang pertama adalah lowongan pekerjaan, ya. Jadi itu untuk permanen, magang, ya, terus kemudian kontrak itu jadi yang pertama. Yang kedua ada pelatihan sertifikasi, ada kelanjutan studi dan beasiswa, ada career tips, dan yang baru launching terakhir adalah kewirausahaan. Kewirausahaan tuh ngapain berarti? Nah, jadi kita kasih aspirasi sih buat anak muda. Sebenarnya kalau mau doing wirausaha tuh ada contoh yang bagus kayak gimana gitu. Nah, itu kita kerjasama dengan Big Circle. Oh, gitu. Okay. Jadi kita mengaspirasi dulu. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan sepanjang 3,5 tahun ini adalah dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah kita bantu anak muda Indonesia untuk mengembangkan karir, yeah. Tapi di saat yang sama kita bantu juga perusahaan untuk mencari talenta muda. Oke. Okay. Nah, tapi enggak dari jalan 3,5 tahun. Hmm. Sekarang boleh tahu gak sih database itu udah berapa? Okay. Berapa ratus juta? Oh, amin. Amin. Kan jumlah penduduk ya. Kan? Kira-kira potongnya sekitar 90% ya kan. Iya. Soalnya akuisisinya pasti tinggi ya kan. Masih jago tinggi. Ini. Yeah, gimana? Yeah. Kita 3,5 tahun sebenarnya efektif operation-nya itu Mas Ricci kita 2016. Oke. Okay. Ya, jadi efektif 2 tahun lah karena ada 1 tahun setengah itu kita build company segala macam. Nah, kita saat ini udah ada 1 juta database. Okay. Anak muda Indonesia dengan berbagai background ya, yang paling kuat itu di kita S1, D3, SMK itu kuat banget. Oke. Okay. Nah, itu berbagai jurusan juga. Jadi bisa IT, brand ya, brand management, marketing digital, admin, everything. Jadi gimana sebenarnya kita sangat fokus segmennya. Jadi buat perusahaan yang mungkin lagi cari karyawan atau kandidat untuk ngisi posisinya, terutama untuk fresh graduate, kami rasa tepat sekali untuk lakukan placement di topkarir.com. Oke. Okay. Dan itu kan Top Karir ya. Hmm. Sebelumnya dirimu ngapain, Mas? Sebelum-sebelumnya? Wah, sebelum-sebelumnya banyak ya. Sebelumnya saya profesional. Oke, okay. Melalang buana kemana emang? Oh, melalang buana mulai dari, boleh sebut company-nya ya? Boleh ya. Kan jadi cerita itu kan bagian dari masa lalumu. Oh iya, masa lalu. Asik. Ya. Jadi ini cocok ya hujan-hujan gini ngomong masa lalu ya. Oke. Jadi saya start dari lulus sebenarnya waktu kuliah tuh saya udah mulai kerja ya. Jadi semester 3 itu ngerjain macam-macam di ABC Group dulu. Oke. Okay. Dulu bantuin pedagang asongan. Oke. Okay. Ya. Ya tugas saya bantu pedagang asongan untuk supaya bisa jualan produknya. Terus lulus jadi supervisor di sana. Terus keliling-keliling jadi sales operation, marketing produk, terus NPD, new product development dan yang lain-lain. Kemudian pindah ke Bakti Telkom. Waktu itu sekarang udah nggak ada nama perusahaannya udah nggak ada, udah nggak aktif lagi. Asia dulu, terus kemudian ke Excel, CTV, ke Bloomberg TV Indonesia. Mm-hmm. Terus sebelum di sini saya di JobsDB. Gitu. Okay. Jadi dari situ ketemu beberapa orang lah ya. Yeah. Yang nyataninnya itu adalah Mas Billy sama Mas Andinoya. Hai Mas Billy. Dan Mas Andinoya ya. Dan Mas Andinoya ya. Udah kita buat aja yang benar-benar punya anak bangsa itulah. Kita start topkarir.com. Sedap.
Jadi happy ending ya? Happy ending. Happy ending banget ya? Happy banget. Ya udah kalau gitu saya kasih lagu yang sesuai deh. Ini buat nyenengin Mas Bayu dan semuanya, Power People. Baik lagi ya di Power Talk Inspirasi on Top. Dengerin lagu dulu dari Abdul dan Coffee Theory. Ini dia, Happy Ending.